putih mamer abu-abu, dinding backdrop. Bahan menggunakan cat tembok Nippon Paint Waterbond, campuran air, cat tembok eksterior, dan ini adalah kode cat untuk warna dasaran motif. Untuk spoon effect motif marmer dengan menggunakan spoon dulu. Untuk efek retak warna bambu tua. Pembuatan motif marmer dinding backdrop balai desa. Tuang dulu spiritusnya pada media dinding putih ini. Saya akan buat motif marmer dengan warna abu-abu. Sebelum buatan motif, saya akan pasai dulu dindingnya biar tidak cepat kering untuk buat motifnya. Untuk pembuatan motif spoon, saya akan menggunakan warna abu-abu sedang, dan di atasnya adalah kode dari cat. Untuk goresan lekuk, buat aja seperti membuat menggambar petir. Kemudian tepuk-tepuk dengan spoon pada bagian sisi-sisinya, sisi kanan kiri, sisakan pada bagian tengah. Buat habis pada bagian tepi. Kemudian beri percikan spiritus untuk membuat efek-efek bulatan kecil-kecil. Selanjutnya peras spoon sampai habis ya, lalu tepuk-tepuk lagi dengan spoon. Biar goresan kuahnya sudah tidak terlihat lagi. Kemudian buat lagi pada sisi sebelahnya. Buat arah goresan yang berbeda. Seperti pada langkah awal. Kemudian tepuk-tepuk lagi pada bagian sisi-sisinya, Pak. Sisakan pada bagian tengah. Buat habis pada tepinya ya. Tepuk lagi, pisahkan, tipiskan lagi warna cat yang bagian tengah-tengah. Selanjutnya lembutkan lagi dengan cara mengipas-ngipas dengan kuas kering biar tekstur kuas tidak terlihat. Oke, seperti ini hasilnya. Sentuh lagi pada sisi sebelahnya dengan cara yang sama. Thank you.
Untuk langkah selanjutnya, pembuatan motif retak dengan menggunakan warna tua. Warna apa betul maksudnya? Kita buat dengan menggunakan spon. Usap pada bagian sisi-sisinya. Setelah membuat retakan dengan menggunakan kuas, kemudian usap pada bagian sisi-sisinya. Untuk arah retakan, buat sesuka hati teman-teman saja, bisa dari pojok kanan, pojok kiri, atau mengikuti retak motif spon yang awal juga bisa. Dan untuk langkah selanjutnya, pada bagian finish saya akan buat retak warna putih menggunakan cat mark yang sama. Ini pun waterborne. Untuk kuasnya saya menggunakan kuas lukis dengan saya modifikasi seperti ini. Saya gunting miring 45 derajat. Sebenarnya untuk pembuatan retak bisa saja menggunakan bulu angsa atau kuas lancip juga bisa. Terserah teman-teman. Yang penting hasilnya bagus. Untuk lapisan finish atau clear finish, saya menggunakan peres minyak atau peres mobil dengan pengencer thinner A spesial. Atau teman-teman bisa pakai merek lain, di sini saya menggunakan merek Nippon Paint. Ayo kaleren. Oke, terima kasih. Kira-kira seperti itulah proses pembuatannya. Dan tunggu video selanjutnya pada bagian pembuatan motif serat kayu. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan bisa jadi inspirasi. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.